Dinas Penerangan Angkatan Laut yang disingkat Dispenal sebagai badan pelaksana pusat di tingkat Mabesal yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Laut terus berupaya meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan tugas membina dan menyelenggarakan fungsi penerangan Angkatan Laut guna mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Dispenal yang bertugas membantu Kasal dalam pelaksanaan penerangan meliputi penerangan pasukan, penerangan umum, produksi penerangan, serta multimedia dan counter opini. Sangat penting perannya dalam mempublikasikan dan mensosialisasikan berbagai kegiatan kedinasan dan kebijakan pemimpin TNI Angkatan Laut kepada personil Angkatan Laut dan masyarakat. Susunan organisasi Dispenal. Unsur pimpinan disebut Kadispenal berpangkat Laksamana Pertama TNI. Kemudian untuk unsur staf pelayanan disebut Sekretariat Dispenal yang disingkat Sekdis, terdiri dari bagian perencanaan, bagian umum, bagian administrasi personil, dan bagian pengolahan data. Sedangkan unsur pelaksana didukung oleh 4 subdinas, yaitu pertama, Subdinas Penerangan Pasukan atau disingkat Subdispenpas, terdiri dari Seksi Penerangan dan Kejuangan, Seksi Penerangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Seksi Penerangan Pengembangan dan Kegiatan. Produk yang dihasilkan adalah lembaran penpas, brosur dan poster untuk kegiatan kampanye TNI Angkatan Laut, serta penerbitan majalah Cakrawala. Majalah ini pernah mendapatkan peringkat ketiga dalam Lomba Anugerah Media Humas Pemerintah tingkat nasional. Dan pada tahun 2020 ini telah terbit berbahasa Inggris The Horizon. Kedua, Subdinas Penerangan Umum atau disingkat Subdispenum. Terdiri dari Seksi Peliputan dan Pemberitaan, Seksi Pengamanan dan Pengendalian Opini, dan Seksi Pembinaan Hubungan Masyarakat. Produk yang dihasilkan berupa penulisan berita hasil kegiatan yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut, mengumpulkan dan menginventarisir berita-berita TNI Angkatan Laut yang ada di media cetak maupun media online, menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan kalangan media massa cetak, elektronik, dan online. Ketiga, Subdinas Produksi Penerangan atau disingkat Subdisprotpen. Seksi Liputan, Seksi Produksi, dan Seksi Peralatan Dukungan Penerangan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah peliputan kegiatan Angkatan Laut, pembuatan film, desain grafis, pengarsipan kegiatan baik foto maupun video, dan pemeliharaan serta perawatan alat penerangan yang digunakan. Keempat, Subdinas Multimedia Center dan Counter Opini, disingkat Mulmed Konop, melaksanakan pembinaan kegiatan penerangan antara lain Multimedia Center atau MMC, Radio Jalasveva Jaimahe atau JJM, dan TV Streaming Jalasveva Jaimahe. Dispenal dari waktu ke waktu terus berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas di semua bidang, mengingat tantangan di era globalisasi yang terus dihadapi serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang cepat dari waktu ke waktu. Menyadari hal itu, Dinas Penerangan Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menuntut pengembangan diri dengan melakukan inovasi dan kreativitas dalam memberi pemahaman kepada masyarakat tentang program-program TNI yang telah, sedang, dan yang akan dilakukan dalam upaya membentuk citra positif TNI Angkatan Laut. Oleh karena itu, Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut senantiasa terus berkembang dan bergerak menjaga profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya seiring dan sejalan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional yang terjadi dan terus bergulir hingga saat ini. Dinas Penerangan Angkatan Laut, cepat, tepat, akurat. Jalasveva, Jaimahe.